Selamat datang ke Live Markas Puaka bersama host anda, Hafiz. Cerita-cerita yang disiarkan adalah untuk hiburan semata-mata. Jangan biarkan diri anda hanyut ke alam misteri. Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz, dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Malam ni Markas Puaka 4 hari bulan Ogos 2022 bertemankan saya sekali lagi. Tapi sebelum tu guys, jom macam biasa kita layan the intro. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Hello guys, welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dan hari ini 4 hari bulan Ogos 2022 bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka, di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang dikongsikan oleh anda semua, dan juga ada yang kita ambil daripada blog-blog tempatan. Jadi sebelum kita mulakan kita punya rancangan pada malam ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita punya main sponsor pada bulan ini, iaitu daripada Encik Azmi, iaitu Prudential Wealth Planner anda. Jadi kepada anda yang masih lagi mencari plan takaful ataupun plan medical yang sesuai dengan hanya serendah RM3 sehari, okay? Anda mungkin akan mendapat khairat kematian sebanyak RM3,000. Kalau ada kematian biasa pampasan sehingga RM350,000, kematian mengakibatkan kemalangan RM700,000, kemalangan pengangkutan awam lebih kurang dalam RM1,000,000, okay? Kalau ada kemalangan di luar negara, macam korang pergi Singapura ke Brunei ke Indonesia dan sebagainya, ada berlaku kemalangan dan kematian di sana, pampasan sehingga RM1.4 juta, dan juga RM350,000 untuk lumpuh kekal. Jadi ada beberapa manfaat yang tersedia dekat sini, iaitu antaranya adalah had seumur hidup, iaitu unlimited, okay? Tiada limit untuk had seumur hidup. Had tahunan serendah RM200,000. Harga bilik kalau katakan anda hospitalisation lebih kurang dalam RM200 sehari, dan juga ada had tambahan sebanyak RM200,000. Jadi kepada siapa yang orang kata berminat ataupun ingin mencari plan takaful dan juga plan medical yang sesuai untuk anda, anda boleh hubungi Abdullah Azmi Abu Kasim di talian 013-7955-478. Okay? Jadi saya faham juga mungkin ada sesetengah orang yang dah ada existing policy ataupun existing plan, dorang punya hibah dan juga medical card. Mungkin anda boleh hubungi juga Encik Azmi ni, di mana dia akan buat revise, okay? Mungkin anda akan bayar lebih rendah tapi dengan orang kata benefit yang lebih tinggi, okay? Alright guys, sebelum kita mulakan untuk malam ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada yang dah terawal, okay? Antara yang terawal hadir pada malam ini, kita ada Nuris Dan Winners daripada Singapura, kita ada Kecik, kita ada Miss Attitude iaitu Kak Fa daripada Singapura selaku moderator untuk malam ini, kita ada Zul Fikri Sapuan, kita ada Kak Aina juga selaku moderator, kita ada Muhammad Wazir daripada Penang, kalau tak silap, tak Penang Kedah lah antara dua ni, orang utara lah senang cerita, eh. Kita ada Mik Topu Fat Along, kita ada Abang Syekh, kita ada One Time Poor Family dan ramai lagi. Okay, jom guys, malam ni kita bacakan kisah yang dikongsikan, yang kisah yang pertama ni dihantar oleh Fishar. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Fisha ni sebenarnya umur saya 16 tahun. Jadi apa yang saya nak ceritakan malam ni ialah kejadian ketika malam pernikahan abang kandung Fisha yang orang kata berlangsung di rumah. Jadi boleh dikatakan semua ahli keluarga pergi. Tapi Fisha dengan adik perempuan sebagai tuan rumah dan juga orang kata mak saudara bersama dua anak lelakinya yang kecil, kita orang tinggal kat rumah. Jadi maklumlah Abang Fiz, sekarang ni orang kata musim COVID masih lagi belum reda, dan ada pula influenza kan. Jadi mak saudara Fisha ni dia ambil approach ataupun ambil orang kata langkah yang berjaga-jaga. Jadi Fiz, nak dijadikan cerita, masa tu baru habis azan isyak tau. Baru je habis azan isyak. Jadi tengah orang kata Fisha nak buang sampah dekat belakang rumah ni, datang si adik perempuan Fisha ni dekat pintu dapur masa tu. Dia datang macam, akak buang sampah dekat pokok pisang tu malam-malam ni tak takut ke kak? Hai kau ni dek, dah ayah gali lubang kat sini, buang kat sini je lah, nak buat macam mana kan? Takkan nak pergi buang tempat lain pula? Tak adalah kak, adik tengok pokok pisang tu malam-malam seram lah kak. Eh dek, kau jangan mengada-ngada dek eh. Akak nak pergi buang sampah ni, kau jangan nak mengada-ngada, fikir benda bukan-bukan. Jadi bengang jugalah Abang Fiz. Boleh pula adik Fisha cakap macam tu. Jadi bila dia cakap macam tu je, memang secara tiba-tiba auto meremang satu badan ni. Jadi saya pun okey lah, lepas dah buang sampah cepat-cepatlah masuk, tutup pintu dapur masa tu. Jadi masa saya tengah tutup pintu dapur ni, dah lock pintu dapur semua ni, saya pun sambung basuh pinggan. Basuh. Dan tiba-tiba bunyi ni yang saya dengar Abang Fiz. Saya baru je nak buka air, saya terdengar bunyi ni. Masa tu terkejut juga bang, kan? Bunyi musan pandan ni. Cakap ingatkan datang ni daripada suara TV dekat hall depan ni. Tapi bila saya dengar betul-betul bang Fish, bunyi meringik tu macam musang pandan yang betul-betul dekat pintu dapur masa tu. Jadi bila dah dengar bunyi macam ni, datang pula mak saudara saya ke dapur bertanyakan, eh Fishah, bunyi apa tadi tu ah? Tak tahulah mak. Kita panggil mak saudara kita mak lah. Tak tahulah mak. Bunyi macam musang pandan kan, meringik dekat pintu ni, tak tahu kenapa. Jadi dalam masa yang sama, mak saudara Fisha ni buka lampu belakang. Dia buka lampu belakang dan dia pun buka lah pintu dapur tu. Dia buka pintu dapur dan dia nak halau musang tu. Jadi masa dia buka pintu, masa dia nak halau musang ni, macam, eh Fisha, mana musangnya tak ada pun. Dan bunyi musang tadi tu Fiz terus berhenti. Jadi saya yang dekat belakang mak saudara saya ni pun duk intai-intai jugalah. Macam, eh mana pula tadi kan, tadi beria sangat bunyi tadi, tak ada pula. Jadi mak saudara saya pun tutup lah pintu. Dia tutup pintu, dia pun tutup lampu. Dan masa dia tengah nak tutup pintu ni, masa ni mata saya terpandang dekat arah pokok pisang tu. Nak bagikan gambaran Hafiz, apa yang saya nampak dekat pokok pisang tu, kelibat perempuan berkain putih tengah berdiri tegak. Tengah berdiri tegak di celah-celah pokok pisang tu sebenarnya. Tapi muka dia Fisha tak nampak sangat. Cumanya warna kain putih tu memang boleh nampak walaupun sama-sama. Jadi masa mak saudara Fisha nak tutup pintu tu, Fisha macam, eh mak, kejap. Eh apa benda kau ni? Mak, apa benda dekat pokok pisang tu? Jadi masa ni mak saudara saya buka balik pintu. Dia buka balik pintu, tapi masa tu lampu dia tak buka. Dia buka balik pintu dan dia pun jenguk keluar. Dan masa dia jenguk keluar, dia pandang kiri, dia pandang kanan. Eh, kau ni mengagut lah. Mana ada apa-apa kat luar ni? Tak ada apa-apa lah kat situ. Bam, dia tutup pintu. Jadi Abang Fiz,
saya batalkan tau. Saya batalkan untuk basuh pinggan kat dapur. Saya pun teruslah jalan ke depan dengan mak saudara pergi kat ruang apa dekat ruang TV masa tu. Jadi bila dah sampai dekat ruang TV ni, baru je duduk kat sofa. Baru je duduk kat sofa nak hilangkan rasa takut. Dan masa tu jam lebih kurang dalam pukul 9.30 malam lah. Dan tiba-tiba dengar bunyi orang ketuk pintu rumah. Tak 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 tak. Jadi mak saudara saya pun tiba-tiba dia cakap, Takkan awal sangat diorang ni balik. Jadi mak saudara saya ni pun bangun. Dia bangun, dia pun terus pergi dekat bahagian pintu tu lah. Belum sempat dia nak pegang tombol pintu tu, dia dengar sekali lagi. Dia dengar sekali lagi bunyi tu, bunyi musang pandan tu merengek dekat depan pintu rumah pula. Dan kali ni Bafiz, bunyi dia kuat sangat. Bunyi dia kuat dan bunyi dia tak henti-henti. Terkejut kita kan bila dengar ni. Masa tu pula anak-anak dia adalah mula dah dah menangis kan. Ada baby pun menangis juga. Menangis. Alamak, dia ni kan. Menangis. Jadi bila anak dia ni dah menangis, mak saudara saya pun datang balik ke sofa. Datang balik ke sofa, dia pun tutup TV. Dia tutup TV dan dia pasangnya ayat Al-Quran masa tu dekat telefon. Dan bunyi tu Bang Fiz, bunyi tu berpanjangan sampailah ahli keluarga kita orang ni balik lebih kurang dalam pukul 12.30 malam macam tu. Jadi bila diorang balik, saya pun ceritalah dekat mak dengan ayah. Mak saya lah, mak kandung saya ni, saya cerita dekat mak dengan ayah masa tu. Jadi bila cerita lah, saya cerita daripada A sampai Z, saya cerita apa benda yang saya dengar, apa benda yang mak saya dengar apa semua, saya cerita. Dan mak cakap, Biasalah ada benda-benda macam ni kat luar rumah. Biasa. Tapi tak apalah, jangan risau, dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk. Dan kata-kata mak ni buat Fisha macam berderau sikit masa tu. Rupa-rupanya mak Fisha sendiri dia dah tahu. Dia sebenarnya dah tahu dah lama dah yang ada sesuatu yang tinggal dekat pokok pisang tu. Jadi macam itulah Abah Fiz, cerita pendek yang saya nak kongsikan dengan Abah Fiz dan juga semua penonton The Segment dan juga semua penonton Markas Puaka. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh Fishar dengan kisah dia yang berjudul, sebenarnya kisah dia berjudul Merengek di Pintu kan, lain macam eh. Anyway, terima kasih kepada semua yang dah hadir pada malam ni. Kita ada penonton-penonton baru yang dah hadir daripada Johor, daripada Singapura, Indonesia, Brunei. Terima kasih guys. Dan juga daripada Muhammad Nizam Kecil kata, "Cip, saya tinggal seorang-seorang kat bilik ni." Tinggal seorang-seorang kat bilik eh. Jangan pandang tingkap luar, itu je. Jangan pandang tingkap kat luar, jangan jenguk bawah katil. Dua ni jangan buat, yang lain sukati. Kita nak ucapkan selamat datang kepada Cik Puan Amy. Kita ada Rekadif, Nas Winchester, sahabat saya Nas Winchester. Kita ada Anas Rahmat juga, you know, sahabat saya, yang orang kata bersama-sama dengan The Segment dalam dunia content creating ni ataupun content creator ni. Dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe ke channel Anas Rahmat dan juga Nas Winchester, okay, saya rasa channel diorang ni antara channel yang terbaik yang saya sendiri pernah tengok. Sebab saya memang suka lah yang channel diorang. Lagi-lagi orang kata channel Anas Rahmat, dia dengan cara dia bercerita memang sangat sempoi, relax. Dan juga Nas Winchester ni saya suka dia punya topik-topik yang dia kupaskan adalah benda-benda pelik, benda-benda crime scene ataupun benda-benda jenayah yang pelik-pelik yang jarang kita dengar lah. Jadi kepada siapa yang masih lagi belum subscribe kepada Nas Winchester dan juga Anas Rahmat, go. Alright, saya sarankan untuk anda pergi. Okay, jom kita Anas dengan Anas, nanti kita PM tepi, nanti saya hantar bil. Okay, jom kita bacakan kisah kita yang kedua.
dengan kisah, oh bukan, sorry, kisah yang kedua yang dihantar oleh Nurul. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dekat sini aku kumpulkan tiga kisah mistik yang mungkin orang kata tak berapa seram bagi setengah orang, yang aku sendiri alami semasa melakukan hobi kegemaran aku, iaitu mendaki bukit ataupun gunung. Jadi kejadian ni sebenarnya berlaku di Bukit B, okay? Bukit B ni bukan nama sebenar lah, eh. Kejadian ni berlaku di Bukit B. Aku ni dah mula berminat dengan hutan ketika aku mengikuti aktiviti mendaki mendaki Bukit B yang dianjurkan oleh program Jom Kursus Satu Malaysia di daerah bersebelahan. Jadi nak dijadikan gambaran, jarak bukit tersebut cuma 1 jam perjalanan daripada tempat tinggal aku ni. Jadi mulai daripada hari tu, aku semakin sukalah masuk hutan, daki bukit, kan? Dan aku selalu daki bukit ni, orang kata di setiap hujung minggu. Kadang-kadang hari bekerja pun aku naik juga, kan? Kadang-kadang kalau aku baru lepas balik kerja, aku naik juga. Jadi untuk makluman kepada Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka, bukit tersebut menawarkan 2 trek rasmi, iaitu trek jalan ta yang banyak mencana dan trek hutan yang orang kata landai tapi panjang. Landai tapi panjang dan menghala ke pantai. Jadi kadang-kadang aku akan mendaki separuh jalan melalui trek jalan ta, lepas tu aku lencong. Aku lencong, aku masuk pula trek hutan untuk membawa aku ni ke pantai. And then bila dah jalan macam tu, aku akan patah balik melalui trek hutan yang sama dan tembus kembali di jalan tah, yang mana mula-mula aku naik tadi tu. So nak bagikan gambaran, kalau katalah aku mendaki pada hari kerja, bermakna aku akan hanya boleh mendaki dekat bukit tersebut lebih kurang kata lepas asar lah, lebih-lebih dalam hampir-hampir pukul 5 petang macam tu. Dan memandangkan jarak dari tempat kerja aku ke bukit tersebut mengambil masa lebih kurang dalam 1 jam suku. Jadi Fiz, aku ni masih berani masuk trek ni, hutan ni, sorang-sorang, yang kadangkala memaksa aku untuk berlari bagi mengelakkan daripada menempuh waktu senja. Memandangkan kawasan tu macam gelap, kawasan tu macam gelap lebih awal daripada kawasan luar disebabkan pokok-pokok hutan yang tumbuh tinggi ni. Jadi Fiz, pada satu hari ni aku ambil keputusan, aku decide untuk melalui sebuah trek laluan tikus. Laluan tikus ni orang kata macam shortcut lah lebih kurang, kan? Jadi bagi yang mana yang tak tahu laluan tikus ni, laluan tikus ni orang kata laluan ni tak diiktiraf oleh Jabatan Perhutanan disebabkan ia ni dibuka oleh otai-otai hiking untuk persediaan training mendaki gunung. Jadi nak jadikan cerita pula, terdapat lebih kurang 3 trek laluan tikus ni dekat bukit tersebut. Daripada jalan ta, masuk ke dalam hutan, dia ada 3 laluan. Jadi Fiz, kali pertama aku masuk dalam trek laluan tikus ni, aku sesat Fiz. Aku sesat dalam tu. Macam mana aku boleh perasan aku sesat? Aku perasan aku sesat sebabkan aku asyik berpusing di laluan yang sama sebanyak 3 kali. Aku lalu, apa sebab aku sampai kat sini balik? Aku jalan lagi. Jalan lebih kurang 15-20 minit, aku akan berpatah balik dekat tempat yang sama. Padahal aku rasa aku dah jalan straight ni. Tapi memang aku akan sampai dekat tempat yang sama juga, 3 kali. Dan masa tu hati aku dah mula berdebar lah. Cakap aku buntu gila masa tu. Dan lepas pada tu lah Fiz, macam biasalah manusia kan, bila time kita dalam kesusahan macam ni baru kita nak ingat Tuhan. Masa tu aku berdoa je. Aku berdoa, berdoa, berdoa.
Sebab apa? Banyak kes yang aku dengar orang sesat. Banyak kes. Jadi Fiz, ketua daerah kat situ pun, ketua JK1M dekat daerah situ pun pernah juga memaklumkan bahawa kawasan bukit tersebut memang orang kata berpenghuni. Seolah-olah macam ada orang jagalah. Jadi tak lama lepas tu, masa aku tengah sesat ni, aku doa, 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 doa. Alhamdulillah doa aku ni orang kata dimakbulkan. Dan aku terdengar, ada suara orang bercakap sayup-sayup je lalu. Sayup-sayup je dekat area belakang ni, aku terdengar suara diorang ni. Dan aku berjalan ke arah suara tersebut. Dan bila aku sampai, aku nampak ada sekumpulan budak-budak Cina, diorang tengah mendaki bukit ni. Jadi aku macam okeylah, aku kena ambil peluang ni untuk ikut diorang daripada belakang untuk teruskan pendakian ni. Jadi di kesempatan lain yang aku melalui trek laluan tikus ni, kali ni masih lagi seorang diri. Walaupun dengan muzik, ya, kita pasang earphone dengan muzik MP3 dan sebagainya, aku perasan jelas kedengaran bunyi sama seperti gorila. Ketika tengah tepuk dada, duk, 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 kan? Betul-betul dekat atas kepala aku masa tu. Benda tu, bunyi tu macam kuat tau. Sangat-sangat kuat, Fiz. Dan masa tu aku dah confident ini memang confirm apa, monyet yang bersaiz besar. Kalau tak pun mungkin siamang, kan? Tapi Fiz, aku tak berani nak dongak ke atas. Aku just jalan laju selaju mungkin ni, sambil orang kata bunyi tersebut masih lagi kekal dekat atas kepala aku, mengikori aku sehingga aku hampir menembus trek jalan tar. Dan sejak pada tu, aku cuma akan mendaki bukit tersebut melalui trek jalan tar kalau aku tak ada siapa-siapa teman. Kalau aku seorang-seorang, memang aku dah takkan lalu apa laluan tikus ni. Jadi Fiz, nak dijadikan cerita, setahun selepas tu, iaitu pada tahun 2017, salah seorang kawan aku ni, nama dia Husni, aku bagi nama dia Husni lah, bukan nama sebenar. Nama dia Husni, yang aku kenal daripada orang kata masa program JK1M ni, dia mengajak aku untuk mendaki bukit tersebut melalui jalan tikus. Jadi masa tu je aku confident lah, sebab dia ni macam orang kata jenis yang lebih banyak pengalaman mendaki kan. Tapi kita orang jarang mendaki bersama walaupun berasal daripada daerah yang sama. Jadi macam okeylah, kita nak daki bukit ni, kita ada seorang yang dah experience gila masuk hutan ni, fine, kita follow. Jadi kita orang pun bertolak lah daripada bukit tersebut secara berasingan. Aku perempuan, dia lelaki. Jadi aku segan lah, Pish. Aku segan. Tapi pada hari tu, entah kenapa aku setuju dengan ajakan dia ni, walaupun aku tahu yang kita berdua je yang nak daki bukit ni. Mungkin disebabkan aku nak training untuk daki bukit ataupun mendaki gunung yang seterusnya. Mungkin, kan? Aku terlupa. Tapi yang aku ingat, hari tu adalah pagi Sabtu. Jadi sepanjang trek, Mamat ni dia lebih banyak bercakap lah, kan? Aku ni jadi segan, ya? Walaupun orang kata mendaki berdua dengan dia, aku jadi segan. Dia yang banyak bercakap ni, jadi aku layankan je lah. Dia bercakap popek-popek-popek, aku layan dia cakap. Jadi sepanjang laluan trek tu, Fiz, aku tak ada rasa apa-apa tau. Aku tak ada rasa apa-apa sehinggalah kami melalui sebuah lorong sempit antara sebuah batu besar yang dah terbelah dua. Kira batu besar kan, macam tu. Ada satu lorong sempit kita lalu tengah-tengah tu. Dan kawasan berkenaan dipanggil sebagai Batu Belah. Jadi yang si Husni yang gila ni, yang gila gambar ni, dia minta aku untuk ambil gambar dia. Sambil-sambil tu dia bagi telefon dia. Macam, eh babe, ambilkan gambar aku kejap boleh tak? Dekat kawasan batu ni. Macam, apa benda kau ni? Alah, ambil je lah, aku nak buat kenangan-kenangan. Okey lah. Yang membuatkan jantung aku ni berdebar-debar, Fiz, bila aku ambil phone tu, aku pegang phone dia macam ni, apa benda yang aku lihat dekat skrin phone Husni ni, aku nampak ada sosok tubuh seorang manusia berbaju jersey oren, bertudung hitam, bertopi merah,
betul-betul sama macam apa yang aku pakai pada hari tersebut. Dalam erti kata lain, Fiz, aku nampak diri aku dekat dalam skrin. Masa aku tengah ambil gambar dia ni, aku nampak diri aku dekat dalam skrin tu duduk sebelah dia. Jadi bila aku dah menjerit, astaghfirullahaladzim, apa benda ni? Bro, sini. Kejap. Kau punya lens ni macam kotor lah. Aku saja bagi alasan ke dia. Padahal sebenarnya aku nak pastikan bahawa aku yang dekat dalam dalam skrin tersebut adalah bukan pantulan daripada cahaya ataupun daripada mana-mana sudut sekalipun. Naomi, astaghfirullahaladzim. Bro, kejap. Gambar kau tak clear lah, bro. Jap. Astaghfirullahaladzim. Aku pegang lagi sekali. Dan bila aku pegang lagi sekali ni, Fiz, dekat skrin tersebut, aku nampak diri aku sedang duduk menyangkung ataupun sedang duduk mencangkung di belakang Husni yang orang kata dah get ready posing lah dekat lorong sempit batu belah ni. Aku nampak budak tu mencangkung belakang Husni. Yang lebih mengherankan, Fiz, puas aku adjust kedudukan telefon Husni ni, aku buat macam ni, aku macam-macam angle aku try ni, dan aku masih nampak diri aku dekat belakang Husni tengah duduk mencangkung dengan tangan dia yang panjang macam tu. Mencangkung, tangan dia duduk atas kepala lutut macam tu kan, macam tu. Tapi bila aku tengok luar skrin, Husni seorang-seorang je kat situ. Bila aku angkat skrin aku tengok, aku nampak perempuan tu duduk mencangkung belakang tu. Dan lepas tu baru aku tahulah benda tu bukan hasil daripada pantulan pun sebenarnya. Jadi aku, okeylah, whatever lah, aku pun ambil. Tak. Okay, ready eh. Pap. Aku ambil gambar. Dan ternyata, Fiz, tak ada sesiapa pun dekat belakang Husni dekat dalam semua gambar tersebut. Tak ada. Jadi bila cakap, okey dah bro, okey gambar. Oh, cantik lah gambar kau ambil ni. Oh, handsomenya aku, ya Allah. Kau pergi duduk sana, aku biar aku ambil gambar kau pula. Tak payah. Pergilah duduk sana. Bagi aku ambil gambar kau pula. Tak payah. Aku tak suka sangat bergambar ni. Tak apa. Jadi kita orang pergilah. Teruskan aktiviti kita orang mendaki dan sebagainya. Dan bila kita orang dah turun, dah sampai dekat parking lot ni, lepas dah settle mendaki ni, aku bagi tahu Husni. Aku bagi tahu Husni benda apa yang aku nampak dekat skrin telefon dia ni. Jadi si Husni macam tak je, mana ada, tak ada. Kau ni mengantuk ke apa? Aku rasa itu reflection je lah. Mana ada, tak adalah. Ngarut je kau ni. Si Husni mati-mati cakap kan, benda tu adalah reflection daripada tah mana-mana. Tapi bila aku fikirkan balik, Fiz, macam mana reflection sedangkan aku tengah berdiri? Kalau katakan reflection, benda tu pun mungkin berdiri juga apa. Tapi aku tengah berdiri ni, image dekat dalam tu dia tengah duduk mencangkung. Selama ni, Fiz, kalau aku daki bukit tu dekat trek hutan tersebut tu, selalu jugalah aku rasa macam seolah-olah macam ada orang follow daripada belakang. Seolah-olah macam ada orang memerhatikan aku. Tapi bila aku toleh, tak ada siapa pun. Rasa seram tu ada. Bohong kalau aku cakap tak ada. Tapi aku decide untuk abaikan je lah. Mungkin perasaan je lah. Walaupun apa yang aku rasa ni selalunya betul, berikut apa, selalunya betul, tapi aku just ignore benda ni. Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Sekian, terima kasih. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dah, guys, kisah yang dikongsikan oleh Nurul, kisah seram ketika mendaki. Kat sini siapa kaki-kaki hiking kat sini? So far ada tak kejadian-kejadian pelik yang berlaku kat korang? Sebab biasalah, kita memang akan ada satu hobi yang kadang-kadang pelik kan, mendaki,
Lagi-lagi kalau macam yang tukang apa, yang tukang pancing ya, yang kaki mancing ni, dia punya pelik-pelik tu sampai orang kata sanggup nak redah-redah hutan, nak cari paya, nak cari kolam lah, nak pergi tengah-tengah laut, even seorang-seorang sekalipun sanggup semata-mata nak pergi mancing. Tapi kepada yang kaki-kaki daki ni kan, saya pun tak tahu nak cakap macam mana, saya pun tak tahu nak nasihatkan macam mana sebenarnya, sebab saya pun orang kata bukannya berani sangat nak mendaki pun. Satu, sebab penat kan, stamina tak cukup. Yang keduanya, macam apa, mendaki ni dia, kita kena hati-hati in terms of, you know, kita kena make sure yang kita ni prepare lah kan, prepare dalam segala jenis keadaan yang akan ataupun yang mungkin akan berlaku kan, kena gangguan, binatang buas, benda-benda makhluk halus dan sebagainya. Macam Anas Rahmat, dia cakap suka juga kan solo traveller. Solo traveller kalau saya, suruh saya pergi daripada rumah nak pergi 7-Eleven, nak pergi Hero Supermarket, saya okey kan, solo traveller kan. Tapi kalau saya nak keluar negeri, nak pergi ke Johor, saya tak suka solo sebab kan boring, saya rasa cepat bosan kan. Sebab itu saya akan herit kan, saya punya family, saya akan herit saya punya anak bini. Dia akan rasa kecoh lah sepanjang perjalanan. Itu saya lah kan. Okay, jom kita bacakan kisah kita yang ketiga. Kisah kita yang ketiga, yang dihantarkan ataupun yang dikongsikan oleh siapa nama dia ni, Razib Ahmad, yang berasal daripada Kuala Lumpur. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kisah ini dah lama berlaku, iaitu semasa saya sedang menuntut di sebuah universiti di selatan tanah air. Dan orang kata sekitar pertengahan tahun 2010, saya menghadiri kursus bina semangat di sebuah hutan rekreasi. Jadi semua yang mengikuti kursus tersebut adalah sebahagian daripada pelajar dari sebuah kolej kediaman universiti kita orang ni. Jadi Fiz, pada waktu tu, pada ketika tu, gempar dengan satu orang kata peristiwa seorang pelajar perempuan masuk ke dalam bilik mandi yang berlaku ketika hendak masuk waktu maghrib. Bilik mandi berkonsepkan terbuka, tak jauh daripada kawasan perkhemahan kita orang, lebih kurang jarak dalam 200 meter. Jadi kedudukan dia adalah di kawasan paya yang bersempadan dengan hutan. Jadi Fiz, apa yang janggal dia lah, blok mandi, blok bilik mandi terbuka tu untuk lelaki memang tak berbumbung. Okey lah. Jadi walaupun terdapat 12 bilik mandi, namun saya terpaksa tunggu giliran. Bayangkan 12 bilik mandi untuk 80 peserta. Punyalah ramai, 12 bilik air je kita ada. Memang tak cukup lah Fiz, memang tak cukup, dan kami perlu tunggu giliran. In fact, ada yang mandi berdua sebabkan nak jimat masa. Bayangkan, ada yang mandi berdua, budak-budak lelaki mandi berdua sebabkan nak jimat masa ni pasal. Jadi Fiz, pada hari tu saya turun ke kawasan paya tu macam agak lewat sikit lah. Dan ketika menunggu giliran nak mandi ni, saya bersembang lah, bersembang dengan beberapa orang pelajar lain yang juga orang kata sedang menunggu giliran diorang ni. Jadi sambil menunggu ni, kita orang berbual lah, borak, saling berkenalan kan. Sebab apa? Ramai peserta kursus tersebut masih belum mengenali antara satu sama lain. Kita pun tanya lain, kau datang dari mana? Kau dari mana? Kan? Kita sembang kosong. Biasalah Pis, kan? Ini merupakan minggu kedua apa? Ini merupakan minggu kedua kita orang menjadi pelajar universiti. Kiranya kata masih dalam minggu orientation lah. Jadi sedang kita orang tengah borak ni, beberapa pelajar lelaki ternampak kelibat seorang pelajar perempuan memasuki bilik mandi lelaki. Saya pun nampak juga Pis, budak perempuan ni masuk dalam bilik air tu. Jadi bila nampak budak perempuan ni masuk, seorang pelajar ni macam, berani betul budak perempuan ni kan masuk bilik apa, bilik mandi lelaki ni, boleh tahan. Lepas tu member dia pun cakap, ada awet masuk, jom kita skodeng.
kan, mana dah tahu rezeki kan. Sambil-sambil tu diorang pun ketawalah ramai-ramai, tapi tak ada lagi orang skodeng pun pis kan, gurau, sekadar gurau macam tu. Tapi kita orang ni tertanya tau, tertanya siapa budak perempuan ni yang masuk bilik mandi tadi ni. Tak ada siapa pun yang kenal pis, seorang pun budak-budak ni semua tak kenal siapa budak perempuan ni. Kebetulan pula ada sekumpulan pelajar lain yang tak berapa jauh dengan kita orang ni. Lalu salah seorang daripada kumpulan kita orang ni pergi bertanyakan, eh geng, kau ada nampak budak perempuan yang masuk dalam bilik air tadi tu? Ah, itu Karina. Karina. Rupa-rupanya ada pelajar lain yang bukan daripada kumpulan sembang kita orang tadi ni nampak budak perempuan tu masuk dekat dalam bilik air mandi. Ingatkan kita orang je yang nampak, budak lain daripada kumpulan lain pun nampak juga. Jadi kita orang pun sepakat takkan masuk dekat dalam bilik mandi tu walaupun dah tiba giliran kita orang. Sebab kenapa? Budak perempuan tu tak keluar lagi. Yalah, mungkin kot emergency ke apa ke kan. Okay, kita orang pun tunggu ni. Tunggu. Ha? Seorang demi seorang pelajar lelaki duk keluar masuk bilik mandi yang lain ni. Sampailah bilik mandi ni lengang. Yang kita orang ni, yang beberapa orang ni duk masih tunggu lagi giliran kita orang ni. Kita orang ni lebih kurang dalam 8-9 orang macam tu lah. Kita orang masih tunggu lagi. Bila masa lah perempuan ni nak balik, apa nak belah ni kan? Apa hal ni? Dan kita orang dah rasa pelik. Rasa pelik sebab apa? Semua budak dah habis mandi ni, tapi budak perempuan tu masih lagi tak keluar-keluar. Nak kata kalau keluar ikut pintu lain, mana mungkin ada pintu lain. Pintu keluar masuk tu satu ke kan? Kubikel bilik mandi tu, pintu keluar masuk tu satu je. Mana ada masuk depan keluar belakang, tak ada. Jadi kita orang pun macam pelik. So kita orang bangun, kita orang jalan. Jalan pergi ke arah bilik mandi tu. Setiap bilik mandi kita orang periksa kan? Buka pintu, gerbang, tak ada orang. Kita cari. Dan bilik mandi yang perempuan tu masuk pun, bila kita buka, tak ada orang dalam tu bis. Jadi salah seorang daripada kawan kita orang ni cakap, tak ada orang. Jangan-jangan bukan Karina tak? Dia dah buat assumption lah. Dia kata jangan-jangan bukan Karina tak? Jadi kita orang malas nak fikir panjang pis masa tu kan. Kita orang terus mandi. Lepas tu kita orang pun terus bergegas untuk solat maghrib sebelum makan malam ramai-ramai. Dan malam tu, semua pelajar bersama 14 orang fasilitator yang terdiri daripada pelajar-pelajar sini kita orang berkumpul dekat kawasan lapang keliling unggun api. Jadi masa kita orang tengah lepak kat situ, sementara nak tunggu taklimat masing-masing ni, masing-masing mulalah cerita tentang peristiwa yang berlaku petang tadi. Rupa-rupanya bis, bukan kumpulan kita orang je yang nampak si Karina tu masuk dalam bilik air mandi lelaki. Ramai lagi yang nampak. Dan kita orang pun macam tertanya, siapa Karina ni? Kita orang tercari-cari, siapa Karina ni? Tak jumpa-jumpa. Jadi macam, mungkin dia dah pergi kot. Mungkin dia dah pergi ke perhimpunan malam tu kot. Mungkin lah. Jadi Fik nak jadikan cerita, dalam perhimpunan malam tu, kita orang diberikan tugasan untuk melakukan aktiviti night walk ataupun orang kata operasi burung hantu. Jadi dalam masa yang sama, saya pun tertunggu-tunggu jugalah. Kok-kok kalau senior akan bercakap pasal pelajar perempuan yang masuk dalam bilik air mandi tadi kan. Jadi masa dengan tengah dengar taklimat tu, macam tak ada siapa-siapa yang mention tau. Budak-budak senior ataupun pelajar-pelajar senior ni, tak ada seorang pun yang mention pasal kejadian yang budak perempuan masuk bilik air ni. Cakap, apa hal ni? Kenapa tak ada orang sebut pasal si Karina ni? Jadi saya ni pula pis, masih orang kata rasa ingin tahu ni, jalan pergi menghampiri ketua senior ni ataupun ketua facilitator ni, pergi tanya dia. Jadi saya pun ceritalah daripada A sampai Z apa benda yang saya nampak dan sebagainya. Dia jawab senang je bis. Itu engkau punya imagination kot. Ilusi engkau je kot engkau ni. Karina mana pula ni? Jadi bila dia cakap macam tu, takkan ilusi kot.
kalau kata ilusi, mungkin seorang, kalau saya seorang je nampak, mungkin okey lah dia cakap ilusi. Tapi masalahnya sekarang, dia kata saya yang ber, apa, apa yang ada ilusi ni kan, padahal ramai lagi pelajar-pelajar lelaki lain yang nampak. Ramai. Jadi saya pun cakap ke dia, bang, mana boleh macam ni bang? Tak mungkin saya kata saya punya perasaan ke, tak mungkin bang. Kalau saya seorang je mungkin abang boleh cakap macam tu. Tapi bang, budak-budak lain pun nampak juga si Karina ni masuk dalam bilik air tu. Jadi bila si senior ni dengar dia cakap macam tu, bila si senior ni dengar saya cakap macam tu, dia diam je. Dia diam tu macam, dah, masuk. Masuk balik barisan, cepat-cepat, gerak cepat. Masuk balik barisan. Eh, macam ada something yang tak kena ni. 2 hari 2 malam kita orang dihantui dengan pertanyaan. Betul ke si Karina tu yang masuk dekat dalam bilik air mandi lelaki ni? Dan benda tu terus orang kata menjadi teka-teki yo. Dan berulang-ulang kali juga kita tanyakan pada facilitator ni, tapi seorang pun tak nak komen apa-apa. Jadi saya ni pula beranggapan mungkin diorang tak nak komen sebab memang ada pelajar perempuan masuk dekat dalam bilik air mandi lagi. Mungkin. Tapi disebabkan diorang tak ambil tindakan, mungkin diorang tak nak komen apa-apa. Okeylah. Masuk hari ketiga, Pish. Dalam perhimpunan terakhir sebelum kita orang nak balik, kita orang diberitahu oleh ketua facilitator bahawa sebenarnya tempat perkhemahan ni agak keras sebenarnya. Dan menurut kepada apa, menurut pada ketua facilitator ni, dia kata dekat sini dah 16 kali yang dia dah menyertai 16 kali dan mengendalikan kursus bina semangat ni dah 16 round dah, dia kata. Dan dalam 16 kali ni, 3 kali peristiwa pelajar perempuan masuk dekat dalam bilik air mandi lelaki itu berlaku. 3 kali. Jadi bila kita orang terdengar kata-kata ketua facilitator ni, budak-budak lain ni semua rasa heran. Adakah betul Karina yang masuk dalam bilik air itu ataupun bukan Karina? Dan kata facilitator tu lagi, memang benar ada pelajar perempuan yang bernama Karina yang menyertai kursus bina semangat kali ini. Memang betul ada. Tapi tak sampai 10 minit dia tiba pada hari yang pertama, dia dah balik ke Johor, dijemput oleh ayahnya kerana pakcik dia meninggal dunia. Facilitator cakap, guys, memang ada Karina yang hadir kursus dekat camp ni, memang ada. Tapi Karina tu sebenarnya dia dah balik. Pada hari pertama dia datang, dia lapor diri pada hari pertama, tak sampai 10 minit bapak dia sampai dan bawa dia balik Johor sebabkan pakcik dia meninggal. Jadi bila dengar si facilitator yang cakap macam ni, Karina memang tak sempat mengikuti apa-apa aktiviti yang kita orang buat. Memang tak sempat, satu aktiviti pun dia tak sempat. Jadi sedang ketua facilitator ni meneruskan cerita dia ni, ada lagi seorang facilitator ni masuk bersama seorang lagi pelajar perempuan. Dia datang, assalamualaikum, minta maaf ya, kakak ganggu kejap. Ini Karina, baru kejap tadi dia dihantar oleh bapak dia. Ini dah hari ketiga, Karina baru sampai. Memang sah, bila kita orang tengok muka dia ni, memang sah, dialah budak yang masuk dalam bilik air mandi lelaki yang kita orang jumpa kemarin. Karina senyum masa tu. Dia senyum. Jadi sekarang ni, Pis, persoalan dia, kalau Karina ni dah pulang awal lagi pada hari pertama, siapa Karina yang kita orang nampak masuk dekat dalam tandas lelaki tu? Apakah itu Corin si Karina ni? Jadi Fish, timbul lagi satu soalan. Menurut pada cerita facilitator kita orang ni,
Sebelum ni pun pernah berlaku kejadian perempuan bernama Karina masuk ke dalam bilik mandi lelaki. Sebelum ni memang ada, saya yakin. Cuma kebetulan semasa batch kita orang ada juga pelajar perempuan yang bernama Karina. Now, siapa pula Karina dalam kejadian sebelum perkemahan kita orang? Tak mungkin Karina yang sama dengan camp kita orang ni. Takkan kebetulan juga, betul tak? Sampai sekarang, Fish, benda tu memang menyerabutkan kepala otak kita orang ni. Bila kita orang nak cari jawapan, memang tak jumpa. Jadi itulah, Fish, kisah misteri tentang si Karina yang aku nak ceritakan pada Hafiz dan juga semua penonton Markas Puaka. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itulah guys, kisah yang dikongsikan oleh Razib Ahmad yang berasal daripada Kuala Lumpur tentang si Karina ni. Saya nampak si Muhammad Nizam kecil, dia cakap, hahaha, adik Zizi Karina kot. Eh, Zizi Karina ke Zizi Kirana kau ni? Mana satu? Ha? Pandai-pandai yang cakap Zizi Karina kan? Lepas tu kita ada daripada, siapa tadi? Daripada Su Ila. Su Ila dia cakap, sambung esok cik, malam-malam ni takut dia kata kan. Dia kalau kita fikir pasal Karina ni, kita memang takut. Cuba kalau kita fikir pasal Karina Kapoor, mesti okey. Mesti okey. And okey, tersasul tu cip, tersasul, come on, tersasul kan. Baru masuk, masuk-masuk sebut Karina, teringat pula dekat anak sepupu, apa, anak dua pupu saya, mujur Karina tu duduk Johor. Nasib baik kan, Zaifika Zulkifli. Anyway, welcome. Selamat datang kepada semua yang baru hadir. Kita ada lebih kurang dalam 350 orang yang sedang menonton sekarang, alhamdulillah. Okey, jom kita bacakan kisah yang keempat pada malam ini. Kita ada berapa kisah malam ni ya? Keempat, lima, enam. Okey, kita ada enam cerita. Okay, sekarang adalah kisah yang keempat. Okey. Kisah yang keempat yang dikongsikan tidak lain tidak bukan daripada Priyanka. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Bagus lah cerita-cerita malam ni. Kita ada apa, nama-nama Hindustan malam ni. Kita ada apa, Karina Kapoor kan. Macam siapa tadi cakap, si Father Abdullah cakap, kita ada macam apa, Priyanka Chopra kan. Lain macam. Okey, jom kita dengarkan cerita daripada Karina pula. Cerita daripada Priyanka. Salam sejahtera Abang Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Salam sejahtera Priyanka. Inilah story saya yang kedua sebenarnya. Saya tak tahu kalau story ni menakutkan untuk Abang ataupun untuk penonton Markas Puaka. Tapi saya dan kawan-kawan saya yang lain dah nak menangis bila lalui pengalaman yang saya nak ceritakan sebenarnya. Jadi Abang Hafiz, cerita dia macam inilah. Rakan-rakan saya dan saya masa tu tengah berbual-bual dekat dalam bilik umum ataupun the common room dekat asrama kita orang pada satu hari pada lewat malam lah, pada satu lewat malam ni. Jadi kita orang ni pun baru je lah menamatkan kelas kami di kampus dan keesokan harinya telah diisytiharkan sebagai cuti untuk kita orang. Jadi kita orang pun bercadang untuk singgah ke pusat membeli belah yang telah dibuka baru-baru tu, yang berada dua blok daripada asrama kita orang ni. Kemudian salah seorang daripada rakan saya ni, nama dia Maya. Maya ni dia cuba untuk menakutkan kita orang ni dengan mengatakan bahawa pusat membeli belah tersebut, pusat membeli belah yang baru tu dibina di atas tanah perkuburan askar Jepun. Hantu Jepun askar Jepun. Jadi bila kata macam, korang tahu tak,
dekat shopping mall tu yang baru siap tu, dengar cerita shopping mall tu diorang bina dekat atas askar Jepun punya kubur tau. Jadi bila si Maya cakap macam ni, kita orang pun macam tak nak lah ambil serius cakap dengan orang kata, dengan kata-kata dia ni, sebabkan apa, sebabkan Maya ni dia ni jenis orang yang suka melawak kan, suka buat kelakar. Jadi kita orang pun gelak je lah masa tu kan. Disebabkan kisah pusat beli belah tu, saya pun ceritakanlah kisah pengalaman saya menjaga anak buah saya di rumah kakak, dekat rumah kakak, ketika salah seorang daripada kawan saya menceritakan yang dia terlihat sosok perempuan duduk dekat bawah pokok beringin. Ingat tak masa cerita pertama yang saya ceritakan tu? Jadi masa tu dia berada di program latihan untuk para guru. Jadi memang takut betul lah masa tu kan. Jadi masa tengah borak-borak ni, borak-borak dekat dalam common room ni, tengah borak dengan member-member lain ni, borak punya borak, tiba-tiba lampu dekat dalam bilik umum tu, lampu tu tertutup bang. Bila lampu tu tertutup, tiba-tiba kita orang terdengar ada bunyi orang ketawa. Dan bila kita orang tengok, rupa-rupanya kawan kita orang sengaja tutup lampu. Konon-konon nak bagi terkejut. Kan? Dia ni gelap macam setan betul kan? Takut jugalah masa tu. Kan? Apa hal pula dia gelap macam tu kan? Dan kita orang pun gelaklah ramai-ramai. Kan? Kena prank masa tu. Dan masa tu bang, lebih kurang dalam pukul 10.30 malam. Dan kita orang ni masih lagi tau berborak dekat common room ni, dan masih lagi bertukar tentang cerita-cerita seram ni. Tengah seronok lah masa tu. Tengah seronok. Borak punya borak. Dan masa tengah borak-borak dengan kawan-kawan saya ni bang, tiba-tiba terdengar bunyi macam trup. Tengah borak-borak, dengar bunyi krup, krup. Kita orang macam, bunyi apa ni? Dan kita orang semua terdengar bunyi ni datangnya daripada luar asrama. Dan bunyi tu seolah-olah menghampiri ke arah bilik kita orang. Jadi si Maya ni pun buka mulut. Jangan risau lah, tak payah takut lah. Itu budak-budak lelaki semua tengah berkawat lah kat luar tu. Maya, mana boleh bunyi tapak kaki dekat macam ni? Kalau katakan diorang tengah berkawat kaki pun, bunyi tu mesti jauh. Sekarang ni bunyi tu dekat sangat, tahu tak? Dan kalau katakan diorang berkawat kan, dah pukul berapa dah ni nak berkawat malam-malam ni? Dan kita orang pun rasa macam okay, make sense lah kan. Apa benda yang saya cakap ni, Maya macam setuju lah. Jadi saya pun pelan-pelan bangun, pergi ke arah tingkap, dan saya mula selak langsir masa tu. Saya selak langsir, saya nak mengintai dekat lorong berdekatan dengan bilik umum ni ataupun berdekatan dengan common room ni. Saya nak tengok kalau katakanlah ada sesiapa kat situ. Bangun, saya pun jalan. Jalan sampai kat tingkap, saya buka langsir. Bila saya selak langsir tu bang, dekat koridor tu bang memang kosong, tak ada orang. Kosong. Tak ada siapa pun yang berjalan kat situ, ataupun tak ada siapa-siapa pun yang kata berkawat ke apa pun, memang tak ada. Nak bagikan gambaran kepada Abah Hafiz dan juga semua penonton di segmen, bunyi derapan kaki tu seolah-olah macam orang berkawat pada hari merdeka. Tahu tak? Krap, 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 krap. Jadi bila saya tengok kat luar tu tak ada orang, okay fine. Saya tutup balik langsir. Saya pun pusinglah ke belakang nak patah balik ke meja yang dengan kawan-kawan saya tengah duduk ni lah. Masa saya jalan 2-3 langkah ke depan, bunyi tapak kaki tu lagi sekali kita orang dengar. Krup, 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 krup. Time tu kita orang dah mula rasa gelisah dah. Sebab apa? Sebab bunyi tu makin lama makin kuat, dan makin lama makin menghampiri dekat common room tu. Dekat sangat masa tu. Jadi masa saya dengar bunyi tu, saya pun lari lah. Lari duduk balik dekat meja dengan kawan-kawan saya ni. Bunyi lagi. Krup, 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 krup. Dan secara tiba-tiba apa, Fish? Tuk, 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 tuk. Bunyi kita orang punya pintu, bunyi common room tu punya pintu, diketuk. Berkali-kali diketuk.
saya cuba untuk beranikan diri saya ni nak ngintai tengok siapa yang ketuk ni. Masa saya tengok dekat bahagian tepi langsir ni, saya tengok dekat bahagian pintu, okay, kita nampak koridor, kita boleh nampak pintu. Bila saya tengok dekat bahagian pintu, tak ada siapa. Tapi pintu tu masih bergegar lagi ni. Cak, ya apa hal pula ni, cakap kan. Jadi kita orang pun teruslah pergi ke sebelah dinding yang ada tingkap ni. Kita orang panjat dan kita orang berlari keluar ke arah belakang bangunan. Dan masa tu bang, masa kita orang lari tu, memang dah tak pandang belakang dah. Kan? Berlarilah ke arah lorong kebangunan asrama kita orang ni. Kita orang terpaksa ikut jalan jauh. Sebab kan dah takut sangat dah masa tu. Jadi bila dah sampai dekat bangunan asrama ni, rakan-rakan yang lain semua baliklah ke bilik masing-masing. Dan saya pula sampai ke bilik saya dan cepat-cepat buka pintu, buka kunci semua, masuk dalam bilik. Jantung saya bang masa tu memang betul-betul macam nak pecah. Kan? Saya fikir kok-kok lah kalau macam mimpi ke apa kan. Sebab apa? Ini first time yang saya mengalami benda-benda macam ni. Jadi bila dah masuk, saya dah relax sekejap, saya dah tenang sekejap, okay. Saya pergi mandi dan saya pun tidur malam tu. Dan saya tak nak fikir apa-apa benda yang dah jadi tadi tu, saya tak nak fikir. Jadi bang, nak dijadikan cerita, pada keesokan harinya tu, Maya panggil kita orang semua dan bagi tahu kami apa yang dia baca tentang sejarah asrama kita orang. Hey guys, kau nak tahu tak? Semalam aku lupa nak bagi tahu korang, tapi aku pernah baca tentang history asrama kita orang ni. Eh, history apa ni? Okey, sejarah asrama ni, okey. Asrama ni sebenarnya dibina atas tapak perkuburan askar Jepun. Okey, itu yang aku baca. Dan sebab itulah kita semua semalam, kita semua dengar bunyi seolah-olah macam ada but berkawat semalam. Alah Maya, kau ni pandai-pandai je kan. Saya cakap dengan Maya je, Maya kau ni pandai-pandai je. Pandai-pandai je. Eh betul. Kalau kau tak percaya, ni jap aku buka laptop aku. So si Maya ni buka laptop dia. Dia buka laptop dia, tak tahu apa benda yang dia type, saya pun tak tahu. Dia pun tunjuk. Nah, kau nampak? Ini kita punya universiti kan? Ini kita punya asrama kan? Ini blok asrama kita orang kan? Kejap-kejap aku tengok. Kau nampak ni? Kau baca kat sini. Apa yang dia tulis kat sini? Nah, itu sejarah dia. Yang asrama ni dibina atas tapak perkuburan tentera Jepun. Jadi macam, rupa-rupanya asrama kita orang ni memang betul-betul dibina atas tanah perkuburan askar Jepun. Tak cukup dengan tu, si Maya duk tunjuk lagi beberapa imej daripada internet yang bersangkut paut dengan tapak asrama kita orang. Walaupun orang kata rasa ragu-ragu, rasa sangsi, tapi persoalan ni terjawab lah apabila pelajar senior dan juga beberapa pensyarah mengesahkan tentang kejadian ni. Ada seorang lecturer tu siap cakap lagi, Priyanka, Maya, ini benda-benda bunyi-bunyi tapak kaki berkawat ni semua dah biasa. Dekat sini, ini memang kawasan dia, memang dah biasa. Jangan takutlah, diorang tak kacau, but it's normal, kata dia. Dan ada pelajar-pelajar sini yang lain berkata, kadang-kadang ada ternampak bayang-bayang orang berkawat di lorong-lorong gelap dekat bahagian asrama tu. Ada yang berkawat daripada lorong gelap sampailah ke tengah-tengah padang pada lewat waktu malam. Kalau nasib kita tak baik, Bafis, kita akan berdepan dengan askar-askar Jepun tersebut yang beruniform dan bersenjata tapi tak ada kepala. Ada juga yang tak cukup sifat, tak ada tangan, tak ada kaki, macam-macam. Jadi bang, 3 tahun saya nak habiskan ijazah saya ni, 3 tahun itulah saya kena hadapi dengan pelbagai gangguan. Cuma saya ada satu persoalan yang saya selalu tertanya. Apakah tanah perkuburan Jepun asrama tu dan kisah saya diganggu di tangga hostel tempoh hari berkaitan? Saya pun tak tahu. Bila saya tuliskan cerita ni pun bang, meremang juga bulu roma saya ni sebenarnya. Memang goosebump habis.
Anyway, sekali lagi terima kasih kepada Abang Hafiz dan juga semua penonton-penonton The Segment dan juga admin-admin The Segment kerana sudi untuk keluarkan cerita saya. Keep it up The Segment dan selamat malam Markas Puaka. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Okey guys, itu dah kisah yang dikongsikan oleh Priyanka. Kan? Bila dia cerita pasal askar Jepun kan, hantu Jepun kan. Secara kebetulan pula dekat The Segment ni kita ada membership hantu Jepun kan. Tapi alhamdulillah hantu-hantu Jepun yang berada dekat dalam The Segment ni semua ada kepala kan. Terbaik kan? Jangan yang ada, yang tak ada kepala, itu problem. Okay guys, sebelum kita teruskan bacaan cerita, terima kasih ya, terima kasih Priyanka. Anyway, kalau sebab Priyanka ada dekat dalam ni, okay, kalau anda nampak nama dia Horror Stories to Read, okay, kalau chip ngilat I akan mute eh. Kita tak tahu bila kita akan ngilat, surprise kan. Okay, okay Priyanka, if you don't mind, okay, kalau tak keberatan, mungkin Priyanka boleh share eh, share pada semua. Tak kisahlah kalau orang kata kita nak memburukkan asrama tu, lantak pergi kan. Kita nak tahu sebenarnya kat mana bangunan tersebut ataupun kat mana universiti ataupun asrama tersebut kan. Just in case eh, manalah tahu saudara-saudara mara saya nak belajar kat sana ke, boleh saya cakap kat dia, eh ini tempat tapak kuburan tentera Jepun kan. Kau dah fikir masak ke nak belajar kat situ kan. Okay, sebelum kita teruskan dengan bacaan kita seterusnya, kita take a break for 2 minutes dan kita akan kembali selepas ini. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Abang Hafiz dan juga semua penonton The Segment. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah 3 tahun Kristina, bukan nama sebenar, menderita akibat penyakit misteri dan pelbagai usaha dilakukan untuk berubat. Namun keadaan dia masih sama. Kristina ni pula bukan satu-satunya yang mengidap penyakit misteri, tapi adik lelaki dan isteri ni juga turut menderita dengan perkara yang sama, sehingga kan kedua-dua mereka menemui ajal secara mengejut. Jadi siapa lah yang tak sedih kan?
dengan pemergian ahli keluarga yang tersayang. Dan apa yang lebih meragukan, kematian mereka berlaku selepas menderita penyakit misteri yang sehingga kini tak dapat nak dirungkaikan. Jadi selepas kematian mereka ni, saya pula yang diserang penyakit yang sama, sehinggakan saya buntu dengan keadaan yang berlaku dengan diri saya ni. Jadi menceritakan tentang keadaan ni, Christina bagi tahu yang dia mensyaki ada pihak yang berdendam sebab dia mendapat tanah pusaka arwah bapa dia, manakala adik dia pula tinggal di rumah pusaka keluarga diorang ni. Jadi nak bagikan gambaran, Fiz, Christina ni dia selalu mengadu ataupun mengalami sakit perut yang menyucuk-nyucuk, sehinggakan menyukarkan si Christina ni untuk bergerak. Jadi bila sejak dia mengalami penyakit misteri ni, keadaan kesihatan dia bukan saja terjejas, tapi sering mengalami gangguan di rumahnya yang terletak bersebelahan dengan kediaman pusaka arwah bapa dia, sehinggakan dia dah tak tahan dan berpindah ke tempat yang lain. Jadi pada menurut pada cerita dia ni, sebelum ni rumah pusaka tu didiami oleh arwah adik dia ni, memandangkan adik beradik yang lain termasuk diri dia dah mempunyai tempat tinggal sendiri. Jadi si Christina pun cakap, dia macam arwah bapa dia sebenarnya tak pernah pun nak faraidkan harta dia, tapi yalah, memandangkan kita orang ni semua adik-beradik dah ada rumah sendiri, jadi adik yang seorang tu lah yang tinggal dengan isteri dia kat sana, dengan 4 orang anak beranak dia, kan? Sejak bapa meninggal. Tapi kan, sejak dia tinggal kat situ, macam-macam lah episod ngeri. Bila adik dengan isteri tiba-tiba jatuh sakit sebelum diorang meninggal dunia. Itu kata Christina. Dan Christina memberitahu pada awalnya yang dia tak percaya yang adik kesayangan dia tu akan sakit akibat disantau. Tapi selepas diri dia sendiri mengalami perkara yang sama, barulah dia percaya yang ada sesuatu yang tak kena. Jadi si Christina pun cakap lagi sekali, cakap, itulah, lepas diorang dah meninggal ni kan, saya pula yang kena serang penyakit ni. Sampaikan saya pun buntulah. Saya pun buntu dengan keadaan yang berlaku kat diri saya ni. Saya pun tak tahu kenapa. Jadi Fiz, kisahnya Christina ni bagi tahu pada satu hari tu, perut dia tu tiba-tiba terasa macam mendidih, macam panas, dan seolah-olah macam gastrik dalam masa yang sama. Namun kesakitan dia tu disifatkan berkali ganda, sehinggakan membuatkan dia kerap mengambil cuti sakit. Jadi Christina pun cakap macam, itulah, perutnya asyik sakit je kan, ingatkan saya silap makan ke apa ke. Bila jumpa doktor, legalah sekejap, tapi tak lama kan? Lepas dalam 2 jam 3 jam datang balik sakit tu, cucuk-cucuk dekat bahagian perut, dekat dada. Itu yang buatkan saya tak larat nak kerja tu. Tapi sebenarnya apa benda yang buatkan saya gelisah sebenarnya, perkara yang sama berlaku dekat arwah adik saya, sampaikan dia tak bermaya untuk tahan sakit dia ni, walaupun dah macam-macam benda dia buat, sampailah dia meninggal dunia ni. Jadi Fiz, kata-kata Christina tu membuatkan saya kesian dengan keadaan yang dia alami ni. Jadi Fiz, tak cukup dengan tu, Christina bagi tahu yang perut dia akan tiba-tiba menjadi keras, serta kesakitan yang dialami tu akan merebak ke seluruh badan, sehinggakan setiap kali benda tu datang, dia confirm nangis. Confirm nangis. Dan lebih kesian, Fiz, yang lebih kesian, serangan tu biasanya berlaku pada waktu malam. Dan ketika menahan sakit perut tu, si Christina ni turut diganggu dengan kemunculan kelibat selain badan dia menjadi lebam-lebam ketika dia bangun tidur. Jadi Christina pun cakap, itulah, bila pergi hospital pun tak ada doktor pun yang dapat tengokkan
Kan? Sampailah Kak Long saya tu panggil seorang ustaz. Kan? Kak Long saya panggil seorang ustaz tau. Dia panggil seorang ustaz untuk tengokkan keadaan saya ni. Kan? Makin lama makin teruk keadaan saya ni. Tapi itulah bila jumpa dengan ustaz tu, apa yang saya sangkakan tu memang benar lah. Kan? Saya dah terkena santau. Saya dah terkena santau dengan seseorang. Dan sebenarnya saya sini sekarang ni dalam orang kata proses membuang lah. Proses membuang benda-benda tu. Tapi proses dia tu babe, memang betul-betul siksa. Siksa sangat. Siksa macam mana tu Kis? Saya panggil dia Kis. Siksa macam mana tu Kis? Tak adalah. Siksa lah, badan saya jadi lemah. Kan? Sampaikan ustaz dan tiga pembantu dia tu pun nampak macam letih sangat bila ubatkan saya ni. Sebenarnya babe, ada beberapa jenis santau yang dihantar kat saya tau, yang membuatkan proses tu jadi susah. Jadi bila saya bersembang dengan Kristina ni, tu sembang dengan dia, Kristina ni dia mensyaki bahawa pihak yang melakukan perbuatan tu ataupun santau ni berdendam dengan keluarga dia selama ni. Jadi Kristina pun cakap balik macam, itulah babe, I dah jangka dah, I memang dah agak dah, benda ni mesti kena orang kata someone kan, perbuatan seseorang. Dan seseorang tu kita orang kenal. Kita orang kenal siapa dia. Tapi itulah, I just anggap benda ni macam ujian je lah kan? Sampai sekarang saya masih lagi berusaha untuk ubat kan? Berusaha untuk buang saki-baki santau yang dia hantar kat saya tu. Tapi itulah, individu tersebut seolah-olah macam tak serik. Tak serik. Dan diorang pun tahu yang saya tengah berubat. Dan diorang cuba berkali-kali duk hantar lagi, hantar lagi, hantar lagi, duk hantar santau, pelbagai benda-benda syirik yang diorang hantar dekat saya ni. Jadi bila saya dengar cerita ni macam kesian pun ada Fiz, kan? Tapi itulah kan? Sama-samalah kita doakan agar mereka yang disihirkan ni, lagi-lagi Kristina ni, bebas, bebas dan sihat daripada perbuatan terkutuk manusia yang tamak dan dengki ni. Jadi itulah kisah daripada saya. Terima kasih Markas Puaka. Yang ikhlas, Surya. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itulah guys, kisah yang dikongsikan oleh Surya, kakak menderita. Jadi maknanya kalau kepada mungkin ada sesetengah penonton ataupun sesetengah daripada anda mungkin macam agak confused dengan cerita dia. Jadi dia cerita dia adalah dia macam cerita daripada angle yang ketiga maknanya daripada angle yang ketiga dia menceritakan tentang Kristina. Jadi ada beberapa dialog dekat dalam tu iaitu dialog di antara Surya dan Kristina. Okey. Dan Kristina ni dia ada mengidap penyakit misteri dan adik lelaki dia dan isteri dia meninggal disebabkan penyakit misteri ni, iaitu kena santau dengan orang. Jadi as of right now Kristina ni masih lagi dalam proses perubatan dan mungkin insyaAllah lah kalau tak ada arah melintang, kalau diizinkan Allah, mungkin semuanya akan baik-baik belaka lah insyaAllah kan. Kita doakan sama-sama lah untuk si Kristina ni kan. Saya tak rasa Kristina ni nama betul, tapi itulah, walaupun nama betul ke nama samaran ke, tapi kita boleh yang kata jadikan tauladan lah kan, cerita-cerita yang dikongsikan oleh Surya. Terima kasih Surya di atas perkongsian cerita anda. Okey, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah hadir di Markas Puaka pada malam ini. Kita punya sponsor iaitu daripada Azmi, Prudential Wealth Planner anda. Jadi kepada siapa yang masih orang kata mencari plan takaful dan juga plan medical yang sesuai dengan anda, okay? Saya sarankan anda supaya anda kena ada satu hibah dan juga satu medical card, okay? Jangan campurkan medical card dan hibah sekali jalan, buat dua polisi yang berbeza, okay? Dengan hanya serendah RM3 sehari, anda akan dapat khairat kematian sebanyak RM3,000. Jadi kalau katakanlah ada apa-apa kematian, meninggal dunia, pampasan kepada ahli keluarga sebanyak RM350,000,
Kematian disebabkan kemalangan RM700,000, kemalangan pengangkutan awam RM1,000,000, kemalangan di luar negara mengakibatkan kematian, ya, kemalangan di luar negara, pampasan sehingga RM1.4 juta dan juga RM350,000 untuk lumpuh kekal. Jadi manfaat yang tersedia, okay, anda mempunyai had seumur hidup secara unlimited, had tahunan serendah RM200,000, okay, serendah, serendah, paling rendah tu RM200,000 had tahunan, okay. Dan harga bilik, maknanya kalau anda hospitalized RM200 sehari, okay, itu memang prudential yang akan bayar RM200 sehari. Kalau katakanlah orang kata awak ambil single bedroom, single bedroom tu RM300, awak hanya bayar balance of RM100 je sehari, kan? Yang RM200 tu prudential yang akan bayar. Dan rawatan pesakit luar sebanyak RM1 juta. Jadi kepada siapa yang orang kata berminat untuk mencari plan takaful dan juga plan medical, anda boleh hubungi Abdullah Azmi Abu Kasim di talian 013-795-5478. Ataupun kalau anda mempunyai, masih lagi orang kata mempunyai plan hibah dan juga plan medical anda, dan anda nak revise benda tu, anda nak orang kata revisit, nak review balik plan anda tu, boleh contact dengan dia dan insyaAllah dia akan cuba yang terbaik untuk bagikan anda yang orang kata harga yang terbaik, orang kata harga yang rendah dengan benefit yang lebih tinggi. Ok, dan juga orang kata terima kasih kepada semua yang telah menyumbang yang telah menyumbang melalui super sticker dan super chat pada malam ni, antaranya daripada Jardin Jumaat yang berasal daripada Singapura. Terima kasih Abang Jardin di atas sumbangan super sticker anda. Daripada ALSCB, terima kasih ALSCB di atas sumbangan besar yang anda berikan di dalam the segment pada malam ni. Terima kasih sangat-sangat. Daripada Rab Almantoya, terima kasih Rab Almantoya di atas sumbangan super sticker anda. Daripada Nolkia Jones, dia kata assalam Hafiz dan rakan-rakan semua, salam dari England. England kan, Liverpool ya, tiba-tiba kan, Manchester United jangan, Liverpool okey. Alright, terima kasih Kak Norkia Jones di atas sumbangan daripada anda. Daripada Sentino Legend, terima kasih Sentino di atas sumbangan super sticker anda. Daripada Lil Devil 872 yang berasal daripada Australia, terima kasih Lil Devil di atas sumbangan super sticker anda. Daripada Cik Puan Amy, terima kasih Cik Puan Amy di atas sumbangan super sticker anda. Daripada, dan juga daripada Amalia Kamal, dia kata nah untuk Katrina, Katrina pula dah, nah untuk Karina, dia kata terima kasih di atas sumbangan super chat anda. Daripada Amalia Kamal, terima kasih. Ok, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ini. Kisah yang dikongsikan oleh Qayyum Azizi. Oh, nama cantik, nama sedap nama dia, Qayyum Azizi. Ok, jom kita bacakan kisah yang terakhir pada malam ini. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Hati-hati kalau lalu kat situ pada waktu malam tau. Jangan sampai nampak benda menumpang macam saya kena. Pesan si Kamarul ketika menceritakan pengalaman misteri dia melalui Jalan Muazzam Shah, Bandar Cini, Pahang. Jadi Fiz, masih lagi terngiang-ngiang dekat dalam benak fikiran dia ni tentang kejadian yang menimpa dia dan isteri yang ketika itu dalam perjalanan pulang ke kampung halaman diorang yang berada dekat Bandar Cini. Ini bukan kali pertama Ini bukan kali pertama yang diorang menggunakan laluan tersebut. Tapi pada hari kejadian tu, kebetulan mereka melalui jalan tu pada pukul 1 pagi. Dan malam tu Fiz, perasaan kita orang ni memang cukup gembira lah dapat pulang ke kampung halaman, disebabkan kami akan mengikat tali pertunangan selepas bercinta sejak alam sekolah lagi. Jadi si Kamarul ni pun cakap macam, entah kenapalah si isteri aku ni kan, bakal isteri lah ketika tu, bakal isteri, entah kenapalah si isteri aku ni duk cadangkan supaya kita orang ni gunakan laluan apa, Muazzam Bandar Cini ni, walaupun aku dah keberatan sangat kan, aku tak nak lalu jalan tu, tapi dia duk suruh juga pakai jalan tu. Bukan apa kan, jam masa tu dah menunjukkan pada pukul 1 pagi. Dan perasaan rindu dengan mak, dengan adik-beradik, dengan ayah ni duk memanggil-manggil suruh cepat pulang kan? Tapi aku tak tahu kenapa dia suruh aku ikut jalan tu juga. Tapi tak apalah, sayang punya pasal kan, aku ikutkanlah juga, kata dia ni. Si Kamarul cakap macam ni. Jadi Pis, memandangkan waktu dah lewat malam ni kan, Kamarul cakap laluan tu memang agak sunyi tau. Selain daripada tak ada kenderaan lain pada waktu tu,
sedikit sebanyak dia orang kata tetap rasa tak sedap hati, tetap rasa tak sedap hati dengan situasi tersebut. Jadi dalam keadaan dia berhati-hati dan juga fokus dalam pemanduan dia ni, Kamarul cakap si Aina, si Nurul Aina ni, nama isteri dia sekarang ni lah, si Nurul Aina ni tiba-tiba terlihat kelibat seorang perempuan sedang berjalan kaki dekat pinggir jalan. Eh sayang, masa tu si Kamarul tengah bawa kereta. Oh, sayang, apa dia? Tu ada perempuan tengah jalan kaki tu, kesian lah sayang tengok dia yang nak tumpangkan dia tak? Jadi masa si Aina cakap macam ni, si bulu roma si Kamarul dia dah mula menegak. Tapi si Mamat ni kata tetap bersangka baik, walaupun dah mula fikir yang perempuan tu sebenarnya bukan manusia tapi jelmaan makhluk halus. Tapi dia ni tetap fikir positif ni. Jadi si dia pun tersedar dan dia pun tarik steering masuk kembali ke laluan kita orang. Dan ke laluan dia. Mula-mula dia macam nak ikut lah, nak follow lah cakap si Nur Aina ni, nak tumpang kan. Tapi macam, oh, dia nak tumpang kan ke? Dia pun dah corner sikit dunia steering tu. Lepas tu dia tersedar, dia tarik balik steering dia ni. Dia tarik balik. Kalau katakan dia tak tarik steering tu, confirm-confirm, majlis pertunangan tu akan jadi, jadi kenduri arwah. Takut kereta terbabas. Jadi si Kamarul ni duk perlahankan kereta dia ni. Duk perlahankan kereta ni, lepas tu dia menghampiri perempuan yang diorang nampak kat pinggir jalan ni. Dia menghampiri perempuan ni. Jadi si kata si bini dia ni, si Aina ni pun buka lah tingkap. Buka pijak cuk. Tingkap tutup kan. Assalamualaikum kak. Akan nak tumpang ke jalan sorang-sorang kat sini, akan nak tumpang ke tak nak ni? Si Aina tanya, nak tumpang ke tak? Tapi yang peliknya bis, bila kenderaan diorang ni menghampiri perempuan tu, makin jauh pula perempuan tu berjalan. Dan diorang ni duk ikut ni, ikut je perempuan tu. Tapi time tu si Kamarul dah mula rasa seram. Duk beristighfar sepanjang perjalanan tu kan. Baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, dia follow. Tapi tu dalam masa yang sama mulut tu kumat kamik duk baca, baca, baca. Jadi disebabkan si Kamarul ni dah mula sedar ada benda yang tak kena ni, dia terus drop gear, dia terus pecutkan kereta dia untuk pintas perempuan tu. Dia macam, sayang ni macam tak betul ni yang. Apa hal dia macam jalan makin laju pula ni? Dia drop gear. Si Kamarul drop gear, dia terus pecut. Dan masa dia overtake perempuan ni, Kamarul sempat lah tengok macam toleh lah kat perempuan ni kan. Masa dia toleh dekat perempuan ni, Fiz, muka perempuan tu blank, kosong. Tak ada muka perempuan. Jadi disebabkan terlalu terkejut ni, kereta yang dia pandu tu dah masuk ke laluan bertentangan. Dah masuk ke laluan bertentangan dan hampir terbabas apabila ada satu kereta yang lalu dekat kawasan tu. Dan alhamdulillah nasib baik dia cepat sedar dan dia tarik balik steering dia tu, masuk balik ke laluan dia. Dan si Kamarul beritahu, rupa-rupanya dah ramai yang jadi mangsa dekat jalan tu sebenarnya. Dah ramai yang jadi mangsa dekat situ. Jadi dalam situasi yang yang panik tu, si Kamarul tengok muka si Aina ni pucat lesi. Takut baru pucat lesi dan terdiam dalam kereta sebelum dia ambil keputusan untuk singgah di sebuah gerai tepi jalan untuk tenangkan diri. Bang, kalau ada gerai mana-mana kat tepi ni bang, singgah kejap bang. Kenapa awak ni? Tak adalah bang, saya macam tak tahulah bang, abang singgah je lah kedai mana kalau ada tepi-tepi gerai-gerai, singgah kejap lah. Jadi bila diorang jalan, nampak satu gerai kat situ. Diorang berhentikan kereta jauh sikit daripada gerai tu, dia berhentikan kereta. Dan ketika berjalan ke arah gerai tu, tuan kedai tu ataupun tuan gerai tu bagi tahu yang perniagaan diorang tu kata dah nak tutup lah, sebab dah malam kan, dah nak tutup kan? Tapi si Kamarul ni minta kebenaran untuk berehat sekejap
sementara menunggu penyaga tu habis kemas barang. Cakap, dek, abang nak tutup kedai ni, dek. Dah malam dah ni kan, korang baru sampai. Daripada mana korang ni? Oh, abang nak tutup kedai ke, bang? Saya nak duduk sini sekejap boleh tak, bang? Sementara abang tengah nak tutup kedai ni, saya nak duduk sekejap lah, boleh tak? Nak rehat-rehat sekejap. Lama sangat saya bawa kereta tadi, bang. Duduklah, aku kemar-kemar sekejap. Jadi dalam keadaan macam tu, duk tengokkan keadaan si Aina ni. Keadaan si Aina ni, dia kata dah mula macam hilang semangat tau. Jadi dia pun bacalah. Si Kamarul ni duk baca beberapa potong ayat Quran, kan? Baca, baca, baca. Kebetulan pula masa tu dia tengah pegang satu botol air ni. Dia baca, baca, dia hembuskan dalam botol air ni sebelum dia sapukan muka si Aina ni dengan air sebut. Jadi masa dia sapukan muka Aina dengan air tersebut, Aina ni seperti seakan-akan tak percaya dengan apa yang diorang nampak. Sebabkan si Aina ni memang betul-betul mati-mati duk ingatkan perempuan yang diorang nampak tadi tu adalah manusia, bukan benda lain. Jadi sempat jugalah berbual mengenai pengalaman misteri dengan ahli keluarga masa tu selepas majlis pertunangan, apa pertunangan diorang ni. Dan Kamarul bagi tahu yang kisah wanita misteri tu bukan, orang kata, baru, bukan perkara baru. Sebaliknya, dah ramai pengguna jalan raya kat situ terserempak dengan perempuan yang sama, pakaian yang sama, ketika melalui jalan Muazzam Shah, Muazzam Shah ke Bandar Cini ni. Jadi guys, adakah anda mempunyai pengalaman yang sama bila anda jalan di laluan Muazzam Shah ke Bandar Cini ni? Jadi kalau anda ada pengalaman anda ataupun di jalan-jalan lain yang lebih angka daripada apa yang kita orang kena ni, apa yang si Kamarul dengan si Aina ni kena, korang kongsikanlah pengalaman anda di, apa, dekat channel Markas Puaka ni. Dan mesti syok kalau dengar si Apis ni duk cerita, kan? Seronok dengar. Itu sajalah guys, cerita daripada saya tentang si Kamarul dan juga si Aina ni. InsyaAllah kalau ada masa, saya akan kongsikan lebih banyak kisah-kisah seram yang saya ada. Sekian. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itulah guys, kisah yang terakhir yang dikongsikan oleh siapa nama dia tadi, Qayyum Azizi, Jalan Muazzam Shah Cini. Kepada siapa yang tinggal di Pahang, betul ke jalan ni? Sebab bila saya dengar cerita Jalan Muazzam Shah Cini ni, saya teringat satu caller kita yang bernama Hanafi. Tapi saya tak ingat sama ada jalan yang sama ke tak. Tapi lebih kurang lah cerita dia. Tapi dia punya cerita tu lebih gila lah cerita dia, kan. Kalau anda tengok apa malam podcast yang sebelum-sebelum ni, memang ada cerita daripada Hanafi. Okay guys, seram jalan tu, cip, kan. MXPX cakap, kan, seram jalan tu, kan. Betul, saya tak sure sama ada jalan tu seram ke tak, sebab saya tak pernah sampai dekat area Muazzam Shah Cini ni. Saya tak pernah sampai. Tapi itulah, kan. Kalau anda ada kisah-kisah seram yang anda ingin kongsikan bersama, anda boleh hantar email kepada kami di hellosegment@shopee.com pula dah. hellosegment@gmail.com. shopee.com. Kenapa saya cakap shopee.com? Sebab saya ternampak notification Shopee masuk dekat dalam telefon saya ni. Dia tiba-tiba hellosegment@shopee. hellosegment@shopee.com pula. hellosegment@gmail.com untuk hantarkan kisah-kisah seram anda. Jadi, Ernawati dia kata, setiap malam ke cerita ni? Kak, setiap malam daripada hari Isnin sehingga Jumaat. Cuma hari Isnin adalah kisah seram subscriber, maknanya subscriber yang akan call, dia akan menceritakan tentang kisah seramnya. Jadi maknanya hari Isnin punya episod adalah 100% ataupun purely untuk subscriber. Okay, diorang call, diorang akan cerita.
Hari Selasa saya yang akan bercerita, okey, daripada email dan juga blog-blog tempatan. Hari Rabu adalah markas puaka eksklusif, maknanya hantu Jepun ataupun apa membership hantu Jepun dan apa hantu Jepun yang akan dapat tengok live show tersebut. Dan hari Khamis macam hari ini saya yang bercerita, dan besok adalah kisah seram subscriber. Jadi kita akan rotate macam itulah, hari Isnin sampai Jumaat, Sabtu Ahad, Sabtu dan Ahad, Saturday dan Sunday, Patulu Patandi kita cuti. Dan kita cuti kan. Shopee PP. Saya pun tak pernah sampai sana. Shopee PP, okey. Sana jalan gelap je kan. Maybe nanti Shopee boleh sponsor kan. Kalau Shopee sponsor, jackpot geng kan. Kalau lah dia nak sponsor, tapi saya tak rasa dia nak sponsor pun. Daripada apa, dengan channel-channel kecil macam saya ni, diorang tak ada time lah diorang nak sponsor kan. Okey, bercakap tentang hari Rabu guys. Okey, saya nak ambil kesempatan ni, saya just nak sembang sikit dengan korang. Bercakap tentang hari Rabu . Hari Rabu untuk hantu Jepun adalah live show untuk hantu Jepun kan. Tapi saya duduk terfikir balik kan, okey lah, live show untuk hantu Jepun pun okey juga kan, ramai juga yang apa yang menonton, walaupun tak sampai 100 orang yang menonton, tapi ada yang menonton kan. Tapi saya terfikir untuk buat something else tentang hantu Jepun ni kan, mungkin untuk merchandise, mungkin kita naikkan discount atau ke 15% of merchandise discount. And then saya pun terfikir macam, oh, untuk hantu Jepun ni mungkin kita buat satu episod macam premier show. Bukan live show tapi premier episod. Maknanya episod yang hanya hantu Jepun je yang boleh tengok. Premier episod mungkin dalam 15-20 minit punya episod kan. Mungkin setiap hari Rabu pada pukul 9 malam. Contohnya 9 malam hantu Jepun boleh tengok premier episod. And then pukul 10.30 malam kita run the live show macam biasa kan. Saya masih lagi tengah fikir dia punya modul macam kita nak pergi exam pula . Kita tengah fikir lagi lah dia punya rangka dia kan, dia punya framework tu saya tengah fikir. Tapi nanti saya akan update lah, macam mana kan, kita tengok macam mana. Anyway, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Ernawati yang berasal daripada Singapura di atas sumbangan super sticker yang telah diberikan. Dan saya rasa this is the first time saya nampak nama Ernawati yang apa hadir dekat dalam markas puaka. Mungkin ada sebelum ni, mungkin ada, tapi mungkin saya tak perasan. Tapi this is the first time yang saya nampak nama Ernawati di sini. Terima kasih Kak Erna, dia kata apa kata di atas sumbangan dan juga sudi untuk berada di platform markas puaka dan menjadi salah seorang daripada subscriber The Segment. Terima kasih sangat-sangat. Pak Cik Lori kata tak kisah cip kan, yang penting 30 April 8. Oh ok, alright, 30 April 8. Saya hampir terlupa lah pasal 30 April 8 ni. Kau tengok kan, teruk kan, kepala otak dah tua katnya. Ok, 30 April 8 ni The Segment kita akan buat satu rancangan khas ataupun satu event khas, iaitu kita bagikan nama event tu sebagai Puaka at 18. Ok, Puaka at 18, di mana kita akan buat satu rancangan markas puaka menceritakan tentang kisah-kisah seram, dan juga kita akan panggil beberapa orang tetamu undangan untuk menjayakan program tersebut. Antaranya kita ada Acap si Tukang Cerita, dan juga daripada Conspiracy TV, Abang Boy daripada Conspiracy TV, dan juga salah seorang subscriber yang tak asing lagi dalam channel The Segment untuk menceritakan tentang kisah seram di hadapan penonton. Okey, di hadapan penonton seramai sekarang kita punya RSVP list pun kita dah ada dalam 50 lebih orang. Slot sikit je lagi tinggal, okey. Dan saya dah buka RSVP form tersebut, dan kita akan tutup RSVP form tu, tak tahu kalau once kita dah hit kita punya target, kita akan tutup form tu. Jadi sekarang kita dah ada lebih kurang dalam 50 lebih orang yang akan hadir pada event tersebut, okey. Jadi event tersebut akan bermula pada jam 9 malam dan akan berakhir, kita akan cuba untuk akhirkan event tersebut pada pukul 12 malam lah lebih kurang kan. Dan event tersebut pada mula ni, pada asalnya saya just nak buat event tu kata sebagai meet and greet, okay, jumpa dengan you guys, you know, bersembang dengan korang, and then kita buat show kita orang apa, buat show dan sebagainya. Tapi event tersebut dah jadi lain sikit, disebabkan saya tak tahulah, ini saya anggap ini sebagai satu rezeki, satu limpahan rezeki yang Allah nak bagi pada The Segment dan juga pada tim The Segment, di mana ada beberapa subscriber, okay, ada beberapa penonton ataupun ada beberapa hantu Jepun, Janglot dan juga subscriber yang lain, diorang decided untuk sponsor ataupun untuk bawa makanan, bawa minuman, bawa kuih dan sebagainya. Jadi instead of event tu hanya jadi event biasa untuk saya menceritakan tentang kisah-kisah seram, event tu dah jadi macam gathering tau. Dah jadi macam gathering, ada makan-makan kan dan sebagainya. Jadi at the same time
saya dah berbincang dengan para moderator saya di mana kita akan buat satu atau dog gift lah, kita ada, kita akan satu dog gift untuk diberikan pada semua yang hadir pada malam tu. And then kita mungkin kita akan cuba untuk buat, orang kata, nak kata game show, bukan game show tapi dia more pada macam quiz lah kan, quiz siapa dapat jawab soalan dapat hadiah. Dan kita kita akan cuba yang terbaik lah, kita akan cuba yang terbaik sebab kan ini adalah event yang pertama yang julung kali diadakan oleh The Segment, dan ini adalah pertama kali pertama kali yang saya organise apa yang saya yang saya nak buat event ni yang organizer dia adalah daripada Kirim & Co, daripada Encik Hanif, dia adalah the main organizer. Dan ini adalah kali pertama untuk saya, ini pengalaman pertama kali yang saya nak orang kata turut serta untuk organise event ni. Jadi berkemungkinan besar akan ada cacat celanya ni, you know? Jadi kalau ada katakan cacat celanya, saya minta maaf sangat-sangatlah, okey. Dan okey, dan pada malam tersebut, pada 30 hari bulan 8, kita takkan ada live show di YouTube. Okey, live show hanya eksklusif untuk penonton-penonton yang hadir pada malam tu. Tapi kita akan ada satu recorded version. Tapi recorded version tu pun saya tak tahu macam mana rupa dia, sebab ya takkan saya nak bawa semua equipment saya ke sana, betul tak kan? Jadi kita cubalah, kita tengoklah macam ni. Dan kalau kata sambutan elok, sambutan cun kan, mungkin kita akan buat benda ni sebagai orang kata acara tahunan kan, mana dah tahu kan. Acara tahunan mungkin sekarang kita buat kat Kirim & Co, kalau sambutan cantik, feedback cantik, you know, ada penambahbaikan yang kita boleh buat, dan kita mungkin organise di tempat yang lebih besar, panggil lebih ramai orang dan sebagainya. Nah, itulah dia. Terima kasih kepada Salasiah binti Napiah. Dia kata salam semua, selamat malam. Terima kasih di atas sumbangan super chat anda daripada Singapura. Terima kasih sangat-sangat. Jadi masuk adalah percuma, tak ada apa-apa bayaran nak dikenakan. Tapi anda kalau katalah anda macam nak donate ataupun anda nak buat sumbangan, tapi sumbangan tu bukan ke The Segment, bukan. Sumbangan tu adalah untuk event organizer tersebut, okey, sebab kan dia dah organize dan sebagainya. Jadi kalau katalah ada sebarang sumbangan yang ingin dilakukan, anda boleh lakukan sumbangan tersebut. Kita akan sediakan satu donation box ataupun tip box, okey, untuk anda berikan sumbangan untuk event organizer tersebut kan. Kita bakar semangat dia sikitlah kan, kita bagi dia support yang dia dah organise event ni untuk The Segment. Alhamdulillah. Alright, Ernawati cakap, dia kata baru pertama kali tengok podcast di Markas Poker ni, saudaraku. Ah, alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat ya. Malam ni kita ramai penonton malam ni kan. Saya pun macam agak terkejut juga kan. Kita selalunya kita penonton kita dalam 200 lebih, 300 kan. Malam ni kita cecah 450 orang eh. Alhamdulillah, lagi 50 orang kita hit 500 kan. Tapi tak apa. Rezeki malam ni kita dicurahkan rezeki dengan 450 orang penonton pada malam ni, alhamdulillah. Okay guys, kepada nama-nama yang saya tak sempat nak sebut, Hana Ahmad, Pak Cik Lori, Ibni Putra, Azri Jeffrey, siapa, Muhammad Nizam Kecil, Lil Devil, Muhammad Yazid dan Cik Nani, you know, mungkin ada beberapa lagi nama-nama yang saya tak sempat nak sebut, saya tak sempat nak mention. Saya minta maaf sangat-sangat sebab chatting ni pun bergerak agak laju dan tak mungkin semua saya dapat bacakan lah ya. Tapi insyaAllah ada rezeki, nanti saya mention nama anda, okay? Alright guys, saya rasa itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari esok jam 10.30 malam dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda kerana sudi bersama kami dalam segmen Markas Puaka, sebuah podcast kisah-kisah seram yang dikongsi dalam channel The Segment. Sehingga kita berjumpa lagi.